Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilahi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis yang satu Isnin Ba'adawi. Kita doakan mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa.
dosa kita dan mengangkat derajat kita. Wabil khusus di bulan Rajab, Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Amin. Amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Ad-da'i Allah Al-Habib Umar Rafiq bin Al-Al bin Hamid. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam setiap langkah dakwahnya, dan diberikan kesehatan, kelapangan, dan digabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut pula orang tua kita, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Ustaz Rizki, bersama para habaib, para ustaz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa takzim wa takrim. Mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu mari kita siapkan rohani kita, jasad kita, alat tulis kita, catatan-catatan kita, untuk kita dengarkan pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Al-Habib Umar Rafiq Fa'ali. Tafadhal masyhur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hamisu anhu qala qala li an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. As-sadisu an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi asyamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bikulli qadwatin tamsiha ila sholati sadaqatun wa tumitu al-adha anit tariqi sadaqatun. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslimun aidan min riwayati Aisyata radhiyallahu anha qala
ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعجل أجرا عن طريق ناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد ستين وثلاثمائة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدنا علما ويقينا آمين. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini masih terus kita diberi kesempatan demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca yang sekarang ini masih terus diguyur oleh hujan, akan tetapi semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu, semangat kita untuk mendapatkan hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengaiskan daripada semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatan kita sebagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita gunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menambahkan pahala bagi sesuatu yang dilakukan, sesuatu tersebut itu lebih susah daripada pekerjaan yang biasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan yang lebih banyak kepada kita apabila kita lakukan lebih susah, lebih capek, pahala tersebut akan ditambah lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam pengajian kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa membawa kita, menggiring kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari fitnah zaman, dijauhkan dari kejahatan syaitan, dijauhkan dari kejahatan zaman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah,
Kita sambung lagi pelajaran kita, yaitu yang kelima. Gola lin nabiyu al-khamisu anhu, masih daripada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jundub bin Junadah, yaitu Abi Zar. Qala lin nabiyyu, telah berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahgiranna, janganlah engkau sepelekan, janganlah engkau hinakan, janganlah engkau kecilkan. Minal ma'ruf, dari perbuatan yang baik. Syai'an, sedikit pun. Walau antalqa, walaupun hanya bertemu akhoka, saudaramu, biwajhin tolik, yaitu dengan wajah yang tersenyum. Ya, di sini ya, tersenyum maksudnya ya, kalau sedang bertatap muka ya. Tapi kalau lagi diam ya jangan senyum, nanti orang bilang lain lagi nantinya ya. Jadi kalau lagi ketemu sama orang tersenyum ya. Jadi kalau sendiri-sendiri senyum ya lain lagi nanti ya. Jadi kalau ketemu yaitu tersenyum ya. Jadi supaya orang tidak menyangka kita itu ya nggak suka ya sama kita ya. Jadi akhirnya ada prasangka praduga lainnya nanti ya. Jadi janganlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, engkau sepelekan perbuatan yang baik ya. Jadi perbuatan baik itu banyak ya, gak bisa dihitung, banyak sekali perbuatan yang baik itu. Dari semua perbuatan yang baik itu jangan disepelekan, jangan di ya, dianggap kecil, sedikit pun jangan ya. Kita gak bisa mengakukannya ya, kita tutup mulut kita, diam ya. Jangan kita ya umbar kata-kata yang tidak baik ya. Ada orang ngajak sholat sunnah ya, akhirnya dia bilang ya sunnah juga, sudahlah nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga tidak dosa, lebih baik diam ya. Ya betul, kamu mau lakukan apa-apa ya, jangan ya kelepasan yang tidak baik. Nanti apa? Ya berani kita meremehkan yang kecil, nanti akan datang yang besar kita remehkan. Ya. Jadi kalau sudah kita berani, ya meremehkan dosa kecil, akan datang pula kita lakukan dosa yang besar. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu melakukannya, ya kita diam. Ya, misalnya, ya kita belum bisa melakukannya ya kita diam, jangan kita ya mengucapkan yang tidak baik ya. Jadi dari yang kecil, semuanya dari yang kecil ya. Orang kaya itu semuanya dari uang kecil ya, baru dia bisa jadi dapat uang yang besar. Begitu juga kita ya ibadah ya, ibadah dari yang kecil dulu ya. Kita mulai ya dari ya itikaf di masjid ya, yang kecil ya, sholat sunnah ya yang kecil dulu, nanti ya ibadah yang berat, puasa ya, mampu ya lagi, yaitu apa, sedekah. Jadi dimulai dulu dari yang kecil ya. Sholat duha itu ada 8 rakaat, kalau kita ya sholat 2 rakaat aja dulu ya,
dua rakaat ya, yang penting istiqomah, yang penting dawam ya, telah dawam dua rakaat ya, tambah dua rakaat lagi empat rakaat ya. Kemarin kita sudah dengar fadilah salat duha ya, fadilah salat duha ini sangat besar sekali. Orang yang melakukan salat duha ya, fadilahnya Allah Subhanahu wa taala tuliskan dia dari golongan orang-orang yang soleh ya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, padahal dia bukan orang soleh ya, orang biasa-biasa saja ya, orang awam, tapi ya dicatat oleh Allah menjadi orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Ya, orang yang suka melakukan salat duha, ya napasnya itu panas. Ya, napasnya itu bisa membakar syaitan yang mengganggunya. Ya, jadi napasnya aja hebat napasnya. Jadi orang yang suka melakukan salat duha itu banyak sekali fadilahnya. Ya, terutama juga Allah berkahi kepada rezeki. Ya. Banyak lagi daripada salat-salat yang lain, salat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ya, zikir-zikir yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi kita telah membaca Rotibul Haddad, ya. Kita membaca Maulid Diyaullah, Maulid Diyaullami, ya, sedikit demi sedikit, ya, berbuat salah lagi, balik lagi kita kepada Allah, balik lagi kepada Allah, ya, bertaubat lagi, ya. Namanya manusia itu mah tempatnya salah dan lupa, jadi balik lagi, terus balik lagi. Nanti ya kita akan ya tahu ya buat apa lagi sudah ya, daripada berbuat salah terus, nanti kita akan kembali terus ya, sudah terus yaitu kita akan tinggalkan daripada perbuatan salah itu. Jadi jangan kita ya remehkan dari perbuatan yang kecil ya, perbuatan baik yang kecil sedikit pun jangan kita remehkan ya, walaupun itu hanya mengambil ya kotoran yang ada di masjid, kecil sekali kita ambil. Yang mana kita lihat, kita ambil. Ada duri, ada batu kecil, ya yang enggak layak. Ada batu di masjid, enggak layak. Jadi kita ambil itu batu, ya. Jangan kita pikir ah nanti ya tukang bersih-bersih juga ada di masjid. Ya, jangan. Ya, kita belum tahu, ya. Yang batu yang kecil yang kita ambil ini adalah keridhaan dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan ya jangan kita sembarangan ya, ucapkanlah dengan ucapan yang baik ya, karena kita belum tahu ucapan yang kita ucapkan tadi ya, jadi harus berhati-hati dengan ucapan ya, ucapan yang baik itu belum tahu kita yang mana yang nantinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Wa innal abda la yatakallam bil kalimah." Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, "La yalqa laha balan." Ya, tidak dilihat dari semua ya, apa yang dia ucapkan tadi kebaikan, ya, yang baik yang mana. Ya, balan yarfa'illahu biha darajah, yang bisa diangkat oleh Allah derajatnya ya, jadi yang semua yang baik belum tentu semua baik tersebut diterima oleh Allah, belum tentu semua yang baik tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya ya di apa biasa-biasa saja. Maka dari itu ya ucapkanlah ya sekuat-kuatnya kita ya di dalam
mengeluarkan ucapan kalimat, yaitu dengan ucapan yang baik. Ya, karena kalau kita sedikit saja ya mengucapkan ucapan yang tidak baik, itu ya membuat orang lain sakit hati, ya, maka dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah dengan berkeping-keping. Ya, ini harus kita pikirkan. Ya, ucapan ini ya dia dilihat daripada lisan. Al-lisan jismuhu shaghir wa jirmuhu kabir. Ya, lidah ini adalah apa? Ya, bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Ya, ini kita saling mengingatkan. Bukan Habib sudah bisa, bukan. Saling mengingatkan kita belajar daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita remehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, walaupun hanya bisa bertemu kepada saudaramu dengan apa? Dengan wajah tolik. Mananya wajah tolik? Wajah tersenyum. Ya. Jadi ketemu senyum, ya. Kalau bisa dibuka sedikit giginya, ya, dengan senyum tersebut, ya. Jadi apa? Ya, dapat pahala. Dalam hadis yang lain, tabassam ala wajhi ahika shadaqah. Ya. Tersenyum, ya, kepada saudaramu, ya. Wajahmu tersenyum kepada saudaramu adalah shadaqah. Ya. Jadi enggak harus ngasih uang, shadaqah itu. Dengan tersenyum pun sudah shadaqah. Berapa banyak orang yang ngasih uang tapi sakit hati yang dikasihnya. Kenapa? Ya, disebut-sebut terus nantinya. Ya, kenapa? Diingat-ingat terus. Kenapa? Dihina-hinakan terus. Tapi orang yang tersenyum, ya, shadaqatun bil ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Shadaqah yang ma'ruf, ya, yang baik seperti tersenyum, ya. Seperti membuang ada kotoran, membuang ada duri, ya, ada batu, itu yang ma'ruf, ya, lebih baik daripada sedekah, ya, tapi diikutkan dengan sakit hati, ya, diikutkan dengan mengganggu hatinya, ya, jadi sedekah yang itu lebih baik, ya, jadi jangan kita, ya, ngasih tapi sambil nyaci. Nah, ini ada. Ngasih sambil marah-marah. Nah, ini namanya apa? Ya. Ya sedekah yatba'uha adza. Sedekah yang diikutkan dengan gangguan. Ya, mau ngasih. Ya. Ada orang lewat di jalan minta-minta, ya. Ngasih, ya. Tapi ngambil ngomel, ya. Kalau bisa jangan minta-minta, Pak, masih kuat. Ini udah mau ngasih pakai ngomel lagi, ya. Yang mau ngasih saja. Enggak mau ngasih bilang, "Allah Maha Pemurah. Allah Karim." Ya. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia apa yang kita keluarkan. Ya. Supaya apa? Supaya ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dahulu di zaman Bani Israel ada seorang perempuan, yang mana seorang perempuan tersebut, ya, pekerjaannya adalah, ya, tidak baik, yaitu menjual dirinya. Ya. Ini kalau sudah orang berani menjual dirinya, maka, ya, dia akan jual semua agamanya, ya, semuanya. Ya. Jadi dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah, ya, suatu hari, ya, seorang perempuan ini pulang di malam hari, ya. Sewaktu pulang di malam hari dia melihat seekor anjing, yang mana seekor anjing tersebut sedang kehausan. Ya, sangat-sangat haus. Ya, mondar-mandir dia mencari apa, ya.
mau lompat ke dalam itu takut takut mati, ya, lompat ke dalam sumur takut mati. Akhirnya apa? Ya, dilihatlah oleh seorang perempuan tersebut, ya, dilihat anjing ini sangat haus. Akhirnya apa? Dia buka sepatunya, dia ambil air tersebut, terus dia berikan minum kepada anjing tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang kerjaannya bukanlah pekerjaan yang baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat satu perbuatan yang baik tersebut, ya, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kabarkan, ini perempuan akan aku persiapkan masuk ke dalam surga. Ya, ini kita kalau kita lihat cuma memberi minum anjing, ya, seekor anjing yang kita beri minum, ya, bukan manusia, apalagi seorang muslim, ya, maka lebih-lebih lagi akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih-lebih lagi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sekarang di akhir zaman banyak sekali, ya, satu sama lain kita, seorang muslim sama muslim yang lainnya, tidak saling mencintai, tidak saling menghargai. Bahkan ada, ya, tidak jarang bertetangga tidak saling mengenal, bertetangga tidak saling sapa. Ini satu sama lainnya bukan orang lain, yaitu sama saudara, sama-sama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ya, tetangga itu, ya, adalah, ya, besar sekali pahalanya orang yang menghormati tetangganya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, pernah hampir-hampir, ya, mengatakan, ya, hampir-hampir aku, ya, mengatakan bahwasanya tetangga ini dapat warisan daripada tetangganya. Kenapa? Karena banyaknya fadilah, ya, orang yang bertetangga. Fadilah kebaikan orang yang bertetangga, sampai-sampai aku mau menyangka, kata Nabi Muhammad, tetangga ini dapat warisan daripada tetangganya. Sampai apa? La yu'minu ahadukum. Ya, tidak beriman seseorang sampai apa? Sampai dia, ya, tidak mengganggu tetangganya. Kalau dia mengganggu tetangganya, berarti tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tetangga, ya, apalagi sesama saudara, ya, hubungan darah, ya, apalagi orang tua, ya, yang lebih-lebih lagi kita untuk, ya, berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Ini banyak sekali ada orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, nggak saling sapa, nggak saling tegur. Inilah nanti akhirnya apa? Rezekinya, ya, dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya, ya, tidak dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ya, mukanya cemberut terus. Ya, akhirnya nggak bisa sodakoh dengan tertawa, ya, mukanya, ya, mending kalau masih enak dilihat, kalau sudah nggak enak dilihat cemberut lagi, ya, tambah nggak enak mukanya, ya. Jadi kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan tersenyum, walaupun dengan, ya, mengambil sesuatu yang kecil, ya, menjauhkan daripada yang berbahaya, ya. Dahulu juga, ya, benar ceritakan Rasulullah SAW sewaktu masuk ke surga, ya, waktu Isra Mi'raj itu masuk ke surga, melihat ada seorang yang duduk di pohon yang besar, ya, sedang guling-gulingan di pohon yang besar, ya. Sedang apa? Sedang senang-senang guling-guling di, jadi rumah, ada rumahnya itu pohon yang besar sekali,
di dalam surga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ya yang dilakukan oleh orang tersebut? Maka malaikat mengatakan, dia lagi menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa amalannya di dunianya? Ya. Maka malaikat menjawab, apa? Ya, maka Jibril menjawab, ya, amalan di dunianya dulu dia pernah ya menggeser ya kayu, pohon kayu yang besar tumbang di jalan, dia ambil, dia usahakan, dia angkat sedikit demi sedikit kayu tersebut. Dia pikir, apa, kayu ini menghalangi orang lain yang berjalan. Ya, dia geser sedikit-sedikit demi sedikit sampai orang lain bisa jalan. Dengan amalannya yang begitu, Allah Subhanahu wa taala gantikan ya amalannya, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat ini ya, perbuatannya enggak banyak-banyak ya, enggak harus ya sedekahnya jutaan, enggak harus ngajinya berapa kali khatam, ya enggak harus puasanya banyak-banyak ya. Tapi enggak, dengan yang begitu tujuannya untuk siapa? Untuk saudara-saudari muslimin dan muslimat yang lainnya. Dari situlah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sekali dari fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala lebih mengangkat dari pahala tersebut, yaitu untuk kemaslahatan umum. Ya, kemaslahatan umum. Apa saja? Kemaslahatan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi kita pelajari, ikuti, ya, amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu, yang keenam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap sendi-sendi kita dari manusia itu harus alaihi sodakoh, harus disedekahi. Kula yaum, setiap hari. Tatlu'u fihi, dari terbitnya matahari. Dari pagi-pagi terbitnya matahari, ya, harus kita sedekahi setiap sendi-sendi, ya, dari tangan kita, ya, dari kaki kita semuanya. Ta'dilu bainal isnain sodakoh, ya, kita berbuat adil. Ada dua orang, ya, kita berbuat adil kepada dua orang tersebut, itu pun sedekah. Wa tu'inu rajula, ya, membantu seseorang, bidabatihi, oh ya, untuk naik ke tunggangan kudanya, naik ke kendaraannya. Fatahmiluhu alaiha, ya, membawakan barang-barangnya. Autar faulahu, mengangkatkannya. Alaiha mataahu, ya, mengangkatkan barang-barangnya. Mataahu, barang-barangnya. Sodakotun, yaitu sodakoh. Wal kalimatut tayyibah, dan ucapan yang baik, sodakoh. Wabikulli khotwatin, dan di setiap langkah, tamsiha, engkau berjalan menuju ke masjid, ila sholat, sodakotun, itu pun sodakoh. Watumitul adha, ya, meminggirkan, ya, gangguan-gangguan di jalan, anitorik, ya, dari jalan, sodakotun, yaitu juga sodakoh. Ya, jadi sodakoh itu banyak, ya, berbuat baik itu tidak harus ibadah. Ya, tidak harus ibadahnya itu hanya sholat, enggak. Ya, berbuat baik itu tidak harus ya pakai uang, tidak. Ya, setiap hari, setiap detik kita ya perhatikan apa yang ada di depan mata kita, melihat ya ada yang mau celaka, kita ya kita ambil, ada yang mau menyeberang jalan, kita bantu nyeberang jalan. Ya, semuanya itu adalah sodakoh. Apalagi di bulan ini adalah bulan Rajab,
ya, pahala kita akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lipatan yang sangat banyak, karena bulan ini adalah bulan Ashhurul Hurum, ya, bulan Rajab. Bulan Rajab ini dipersiapkan oleh Allah pahala yang sangat banyak untuk apa? Untuk menyongsong datang bulan suci Ramadan. Ya, jadi orang yang kalau mau main bola, ya, kalau mau lari itu harus apa? Harus ada pemanasan dahulu. Ya, pemanasan. Kalau langsung dia main bola, ya, gimana? Ya, besok-besok demam dia satu bulan. Ya, kram semua kakinya. Ya, kenapa? Enggak pernah main bola. Enggak pernah lari, ya lari. Jadi kalau kita mau masuk bulan suci Ramadan, ya dari sekarang. Ya, bulan ini bulan suci, jadi dari sekarang kita sucikan. Bulan ini bulan ibadah, dari sekarang kita perbanyak ibadah. Ya, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak ibadah-ibadah zikir, perbanyak ya ibadah-ibadah salat. Ya, nanti masuk bulan Syaban kita persiapkan lagi, ya, nanti adanya malam nisfu Syaban, ya, malam penghapusan dosa, malam penentuan takdir, ya. Di bulan ini juga, bulan Rajab ini juga ada namanya Jumat terakhir, ya, Jumat terakhir daripada bulan Rajab. Allah persiapkan bagi siapa yang rezekinya, ya, kurang-kurang terus, min terus, ya, rezekinya. Ini di bulan Rajab ada Jumat terakhir, yaitu sewaktu khatib di atas mimbar kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Ini banyak daripada habaib yang selalu mengamalkannya. Orang yang membaca ini tidak akan kosong di kantongnya dari uang. Ya. Jadi uangnya itu enggak harus 100 ribuan, ya. Jadi yang penting ada uangnya. Enggak harus dolar, ya, rupiah juga uang. Ya. Jadi bulan Rajab ini dipersiapkan oleh Allah semuanya itu untuk apa? Untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyabtah alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yuallimna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyutina كما أعطانا أصلابنا الصالحون كما أعطانا أولياء كما أعطانا المؤمنون والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الختام ويحفظنا من المعاصي والآثام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا تب علينا توبة نصوحا يزكينا جسما وقلبا وروحا من قول وفعل ونظر وسمع ونية. اللهم إنا نسألك الخير كل عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وفعل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل واعتقاد. اللهم إنا نسألك كما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك كما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك صحة بالتقوى وطول الأمور بحسن الأعمال
ورزقاً واسعاً لا تعذبنا عليه. اللهم حققنا بذلك، اللهم حققنا بذلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب المسلمين. اللهم استر عيوبنا واستر عيوب المسلمين. اللهم فرج كروبنا فرج كروب المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada dari orang tua jemaah kita yang sedang sakit, kita doakan kesembuhannya dengan cepat, yaitu Bapak Nanang Sukandi bin Abu Syafi'i. Al-Fatihah. Allahumma yashfi shifaan ajalan min ghairi saqaman wala alam. Ya kafi ya wafi ya wakafi. Yashfi shifaan ajalan min ghairi saqaman wala alam. Allahumma rabban nas bil bas. Yashfi shifaan ajalan min ghairi saqaman wala alam. Wa ala ma nawa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.